السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان بميرسا كتاتي في الله سبحانه وتعالى دي منابون أندى سكاليان برآدا الحمد لله ترمى سسواتو كنعمة دري الله سبحانه وتعالى di masa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu syar'i, menggali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam cara yang begitu mudah. Ikhwatul iman, pemirsa kita TV dimanapun Anda berada, saya di sini ingin mengajak Anda semuanya agar mensyukuri nikmat tersebut, agar kita semuanya bisa benar-benar menjadi orang yang mendapatkan keberkahan di dalam keseharian kita semuanya. Pemirsa kita TV dimanapun anda berada, ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dirinya faham terhadap urusan agamanya. Ikhwatan iman, pemirsa kita TV, pada hari ini menuntut ilmu tidak harus berjauh-jauh datang ke sana dan ke sini. Pada hari ini, Alhamdulillah, berbagai macam wasilah termasuknya media yang sunnah dan memberikan tontonan yang bermanfaat sudah begitu mudah diakses begitu mudah kita akses untuk diri kita maupun juga untuk keluarga dan anak-anak kita seluruhnya. Pemirsa kita TV, saya mengajak Anda semuanya dan mengajak seluruh keluarga dan orang-orang yang Anda cintai agar memasukkan keberkahan ke dalam rumah Anda semuanya, salah satunya dengan menyetel kita TV dan memutar siaran yang setiap hari bermanfaat agar kita semuanya mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah, ilmu-ilmu yang baik, mendapatkan tuntunan yang indah untuk anak-anak kita, sehingga mereka tidak kehilangan panutan, sehingga mereka tidak bias siapa yang perlu mereka contoh. Saudara-saudaraku seiman, pemirsa kita TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kegiatan yang informatif, yang menarik dan tentunya juga sangat inovatif sudah dirangkai mempersembahkan untuk Anda semuanya agar Anda semuanya dan Antum bisa menikmati siaran-siaran yang menambah ilmu Anda semuanya dan menjadikan hari-hari Anda di rumah bersama dengan anak-anak menjadi hari-hari yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkah dengan ilmu yang sahih diambil dari para ulama, diambil dari para asatidah dan juga oleh orang-orang yang berilmu yang kita percayai e, keilmuan mereka dengan benar. Ikhwatul iman pemirsa Kita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendukung bersama dan saya sendiri di sini mengajak seluruh ikhwat semuanya agar kita mendukung program dan menyupport seluruh kegiatan Kita TV agar insya Allah semuanya saling ta'awun di dalam kebaikan. Wasallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.